Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Salam Sejahtera kita semua. Sebagaimana sudah diberitahukan oleh Pak Sandi, saya ditugaskan oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi sebagai penanggung jawab atau koordinator tim hukum atau peraduan hukum, karena saya bukan seorang sarjana hukum, bukan lawyer, tapi saya sebagai koordinator organisasinya. Perlu saya sampaikan juga kepada bapak-bapak ibu media bahwa gugatan dari Prabowo Sandi 02, Paslon 02 akan diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi nanti malam antara jam 8:30 sampai jam 10 malam. Apabila diantara bapak-bapak ibu-ibu mau hadir acara penyerahan dokumen dan gugatan, kami persilakan nanti kita bisa ketemu di gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat. Perlu saya sampaikan juga bahwa ketua tim lawyer atau tim hukum adalah Dr. Bambang Wijayanto, yang saya kira sudah bukan asing lagi bagi kita semua. Beliau juga adalah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan beliau tahu persis apa yang harus diperjuangkan di Mahkamah Konstitusi. Beliau dibantu tim yang cukup berpengalaman. Nanti nama-namanya bisa jadi kita beritahukan nanti di gedung Mahkamah Konstitusi. Tapi timnya cukup berpengalaman dan cukup cakep dalam bidang hukum. Antara lain di sana di belakang Pak Sandi dan saya ada sebagian dari tim yang sudah disusun, dan nanti semuanya di bawah pimpinan dari Bapak Dr. Bambang Wijayanto. Saya kira demikian dari kami. Untuk detail-detailnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada Pak Bambang Wijayanto nanti di gedung Konstitusi. Kita sudah dapat jadwal sementara dari Mahkamah Konstitusi. Kami diberitahukan bahwa keputusan dari Mahkamah Konstitusi nanti akan diputuskan tanggal 28 Juni yang akan datang. Kurang lebih satu bulan dari sekarang kita akan mendengar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Insya Allah. Saya kira demikian, Pak Sandi. Baik, terima kasih rekan-rekan, nanti teman-teman judir seperti biasa akan memberi keterangan tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.